Mantap bro. Hello, hello, hello. Testing, testing. 1, 2, 3. Hai, assalamualaikum. What's up guys? Okay, hari ni Pian Berde Vip ada dekat Muar Johor. Ni bandar kelahiran aku Vip. Dan hari ni aku nak pergi terjah dekat satu gerai burger, Astal Burger, milik member aku. Kita orang membesar sama-sama lah. Tapi dia tak adalah sebaik dengan aku. Dia tua sikit. Gerai burger ni terletak betul-betul dekat depan Balai Bomber Muar Johor ni. Dan nama dia punya Astal Burger dia, nak tahu? Teruskan menonton video ni sampai habis. Okay guys, aku perkenalkan. Inilah dia, Official Street Burger ataupun OSB. Gerai OSB yang ada dekat Muar ni, salah satunya terletak di depan Balai Bomber Jalan Saleh tu. Waktu aku sampai tu kan, order dia orang tengah banyak babe. So aku kenalah tunggu lama sikit untuk dapat aku punya peluang untuk cuba OSB ni. Aku pun tinjau-tinjau dululah dia punya menu-menu ni. Okay, memang macam-macam lah. Sampai ada oblong lamb pun ada. Dan aku pun sempatlah rekodkan sikit dia punya proses penyediaan dia punya burger. Aku dah terlio dah waktu ni. So jom kita layan sampai habis. Guys, inilah dia dua burger yang aku dah orderkan kat sini. Aku terpaksa tunggu sejam babe. Sebab ramai gila yang datang yang beli burger dekat sini. Ada juga yang order daripada menggunakan GrabFood dan juga Foodpanda. Memang masuk tak berhenti-berhenti aku tengok tadi kan. Tak menang tangan dia punya flipper burger tu. So aku dah orderkan dua. Satu ni dia punya master kambing dan juga satu lagi ni dia punya master beef. Daging. Kita tengok burger dia macam mana. Kayaknya first time lah aku datang. Aku lupa nak cerita lebih detail lagi. OSB burger ni maksud dia apa? Official Street Burger. Aku dah cakap tadi kan, yang dia punya owner ni memang orang kata kawan aku lah masa kecil. Kita orang membesar sama-sama. Satu taman pun. Tak jauh rumah dia dengan rumah aku. Dan OSB ni sebenarnya dah orang kata ada base dekat Johor. Dekat Muar je ada 4 cawangan OSB. Dan untuk satu Malaysia, hampir 200 stall. Selain base dekat Johor, mereka pun ada buka cawangan dekat Melaka, Negeri Sembilan, KL, Selangor, Terengganu, Perak, Kedah dan juga Perlis. Padu tak padu lah kan. Jom aku tunjukkan kat korang. Dia punya rupa burger dia. Tadi aku dah shoot lah sikit dia punya cara pembuatan dia. Ini style street burger kan. Okay, untuk master lamb ni, diorang letakkan dua daging, okay, dua keping daging tu. Lepas tu dua cheese dan juga satu telur. Itulah kiranya kategori master lah. Yang ada yang paling murah sekali. Paling murah burger petak tu, okay, RM4.50. Ini ha. Tebal babe. Ini aku boleh klasifikasikan sebagai burger banjir lah. Sebab dia letak sos melimpah-limpah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sabar aku nak try. Mantap bro. Untuk siapa yang follow aku, korang mesti tahu kan, aku bukanlah orang kata fanatik burger yang basah macam ni. Tapi yang ni aku boleh terima. Sebab dia style street burger. Street burger ni kita tengok style dia lebih kurang sama. Dia letakkan dia punya sos tu memang banyak. Mantap. Tengok dia punya patty. Okay, aku lupa nak bagi tahu. Aku suka dekat dia punya rupa patty dia. Sebab bentuk petak macam tu kan. Kalau korang perasan, dia punya bun tu ada colour, betul tak? Colour dia macam seakan-akan hijau gitu. Tapi korang jangan salah anggap lah, dia bukan Apollo Cake Pandan ke apa. Bukan eh. Dia tak ada perisa pandan ke. Tak ada. Jom kita sambung. Okay, lepas dah lama-lama sikit aku makan, dia punya flavour sos ni meninggalkan rasa yang hangat. Okay, pedas. Sayur-sayur yang diorang letakkan pun agak banyak. Generous lah gitu kan. Untuk bun dia ni, seperti mana yang korang nampak, dia memang mudah pecah lah eh. Kalau nak ikutkan dia punya saiz bun dia tu, dia macam kecil sikit kan. Tapi pada aku tak ada masalah lah. Sebab street burger kan, burger yang santai-santai gitu. Tapi aku suka gila dekat mi patty ni.
juicy yang lembut. Jadi kebanyakan yang aku tengok datang sini, ada juga yang ambil dia punya master ni. Sebab kata dia orang puas hati. Ya, harga dia slightly tinggi untuk street burger, tapi sizing dia tu, dia bagi 2 patty, 2 cheese dan juga tu telur. Settle satu burger. Okey, satu lagi. Okey, next. Jalan mall hari ni memang jam lah, babe. Okey. Dengan lorinya, dengan bas, dengan keretanya. Mall dah jadi bandar yang pesat. Pesat membangun. Aku bangga lahir dekat mall tau. Okey, ini lubang. Okey, next. Ini aku nak try dia punya master beef. Dia punya apa? Kehangatan sos tadi tu masih melekat lagi, babe. Dia. Licin weh. Look at this. Ini burger banjir, babe. Yang ini harga dia slightly murah sikit berbanding dengan yang lamb tadi, tapi dia punya bahan dia 2 patty sama macam tadi, 2 egg, 2 egg pula, 2 cheese, lepas tu 1 telur. Jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk diorang punya patty ni 80 gram. Maksudnya dia tidaklah sampai 100 gram. Tebal kan? Tapi lepas diorang masak, still lagi boleh memberikan efek yang juicy. One more time. Untuk siapa-siapa warga Muar yang nak kena burger yang aku makan ni, korang boleh berkunjung dekat depan bomba Muar ni. Ada satu stall OSB, Official Street Burger. Nanti aku akan bagi tahu kat bawah dia punya waktu operasi, ataupun korang boleh order menggunakan Foodpanda ataupun GrabFood. Lagi senang kan, goyang kaki je duduk rumah, tahu-tahu makanan dah sampai dah. Dan siapa-siapa yang nak, orang kata, berniaga di bawah brand OSB ni, korang pun boleh contact nombor yang tertera di bawah tu. Sebarang update terkini daripada OSB ni, korang boleh follow diorang ni dekat social media diorang. Baik guys, aku rasa itu sahaja untuk video kali ni. Terima kasih sangat-sangat sebab teman aku makan dua jenis burger, okay, Master Lamb dan juga Master Beef di OSB. Kepada korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Padu Beef Studios, make sure korang subscribe dekat klik bell button yang dekat sebelah kanan tu. Dan siapa-siapa yang belum lagi follow kita orang dekat Facebook, Instagram dan juga di TikTok, boleh follow Padu Beef Studios. Okay guys, that's all for now. Thank you very much. Apapun burger daripada OSB ni memang padu gila, babe. Padu Beef.